cek. Saya ingatkan untuk semua peserta, tolong konsentrasi lampu. Konsentrasi lampu. Semua kru masuk ke dalam. Semua kru. Tidak ada kru yang berada di lintasan. Kru, cepat masuk. Oke, warm up lap satu putaran SCR2 bebek 2-1-2-5 standar terbuka. Dan kita masih di gelaran Sulawesi Kapres putaran 2 bersama Giesa Astra RCBC PDW Kristal Kreativitas Maksimal. Ada Ban Pirelli Premium Koizumi Factory Racing Aspira Premium Kaya Baseto Proliner One Racing Umar Racing Sambal Balap NHK Autobotipason.com PND Gopi Sante Remes Racing Team Ake Jaya Sultan Kedatung Barelang Motorsport Persaudaraan Kreatif Utama dan warm up lap satu putaran dituntaskan satu persatu pembalap masuki area starting grid position. Selamat siang untuk seluruh media-media nasional yang hadir. Ada AS Anang Sasmita suka foto balap. Dan juga ada Saru Picture dari Limboto Gorontalo. Dan inilah para pembalap pendukung Bebek 2-125 standar terbuka. 17 pembalap berada di area starting grid position nampaknya saudara-saudara. Bendera merah menepi. Like and go! Go! Lepas kali ini kencang sekali pendukung Bebek 2-125 standar terbuka. Wow! Kali ini masuki sektor tikungan kedua dari RCB Balsi dalam sektor yang sama. Kali ini para pembalap terus melesat ke posisi kencang. Dapat kali ini terlihat dari Arya saya melaporkan dampaknya kali ini dua pembalap dari Adam Restek Racing Tim Palopo berada mendominasi pada posisi 1 dan 2. Akankah ia akan mampu bertahan 10 putaran? Ia akan lalui tentunya. Dan nampaknya satu pembalap melakukan kesalahan jumpstart. Satu pembalap melakukan kesalahan jumpstart nampaknya. Dan kali ini Hadi Tua Hatu Awit Sainur Alphard dan juga tentunya Alfi Husni Sainul. Dan nampaknya satu pembalap melakukan kesalahan jumpstart. Sanksi penalti 20 detik untuk Willy Rampen Sulawesi Utara, saudara-saudara penonton. Dan kali ini saya mengajak seluruh penonton yang berada di area sisi tribun Sang Profesor Limboto Gorontalo, perhatikan pertarungan hebat duo Adam Restek Racing Tim Palopo pembalap Sulawesi Tenggara leading kali ini itu muda Hadi Prakarsa Tuhat berada pada posisi terdepan disusul pembalap Sulawesi Tenggara yakni Muhammad Riz Ki awal sementara Nur Alphard Sam Ahmad 27 peraih best qualifying
kali ini masih tertati di barisan ketiga. Sementara pembalap bersama 198 Awin Sanjaya juga akan masuk dalam percaturan perebutan pada posisi terdepan saudara pendatang. Kali ini kita saksikan sementara Alfi Hesmi juga masih terus berebutan berjibaku untuk bisa memperbaiki posisi. Kali ini Alfi Hesmi masih tertahan pada barisan kelima, sementara Pahlisar Nurjaman begitu dekat tepat berada pada posisi keenam saudara-saudara pendatang. Duo Adam, tentunya Bos Adam yang kali ini menyaksikan pertarungan dua pembalap Sulawesi Tenggara yang kali ini. Oh, Adam Restek memaksa untuk masuk pada sisi kanan dari Handi Tua Hatu. Nampak pembalap muda Kolaka juara Nobis, dan tentunya masyarakat Gorontalo tak asing lagi bagi Muhammad Rizky awal bagi pada sirkuit San Profes, pernah menjadi sirkuit yang begitu bersejarah bagi Muhammad Rizky awal di sirkuit ini di tahun 2023. Muhammad Rizky awal juara Nobis di kejuaraan nasional MotoPrix, dan kali ini Rizky awal leading pada posisi terdepan. Nampaknya saudara pendatang, Rizky awal akan mampu bertahan. Pergerakan yang tak biasa terlihat dari pembalap Rizky awal kali ini, sedikit bergetar di area sektor tikungan kedap, dan kali ini masih bisa mempertahankan laju kendaraan. Perhatikan empat pembalap yang kali menghuni pada barisan depan. Muhammad Rizky awal, Hadi Prakarsa Tua Hatu, Nur Alpat sama Apat, dan juga tentunya Awin Sanjaya. Sementara pada sektor perebutan tempat kelima terpahdi satu cabang, dan juga tentunya Intan Kairo Alfi Husni. Battle terjadi, namun kali ini Pahdi Sandur Jabat Iksan Lala sudah masuk pada tempat yang kelima. Perhatikan lima pembalap terdepan saudara pendatang di area cornering Crystal Corner. Tentunya Muhammad Rizky awal kali ini riuh tepuk tangan pendatang menyaksikan bagaimana perebutan pada tempat kedua. Battle pada tempat kedua, tiga pembalap yang kali ini berada pada perebutan posisi. Oh, Pelemahan terlihat dari Handi Prakarsa Bahatu. Apakah pergelangan tangan, engkel tangan dari Handi Prakarsa Tuhan sedikit bergetar nampaknya, dan wow! Satu pembalap dapat melakukan kesalahan di hati. Awin Sanjaya kali ini sudah penonton harus tertahan nampaknya. Awin Sanjaya merelakan Alfi Husni masuk pada tempat yang keempat. Nampaknya Alfi Husni mendapatkan keberuntungan setelah Awin Sanjaya sedikit melakukan kesalahan, dan kali ini Muhammad Rizky awal 27 ayam jantan dari timur CPM Beris Alai ataupun Chips Racing Sulawesi Selatan lewat kekuatan Nur Alpat kali sudah berada di sela-sela dua pembalap Adam Restek, yakni Muhammad Rizky awal dan Handi Prakasa Tua Hatu. Oh, nah nampaknya Nur Alpat kembali harus tergerus ke barisan ketiga. Ada Brestek Racing di Palopo nampaknya kali bersemangat untuk bisa mengawinkan gelar juara 1 dan 2. Ada Brestek akan mampu berjaya. Rizky awal Kolaka, Handi Prakarsa Tua Hatu, Pulau Muna, Kota Raha, Sulawesi Tenggara. Dan selamat siang untuk Acika Sukardi Sulawesi Tenggara yang kali menyaksikan bagaimana pertarungan dua pembalap Sulawesi Tenggara, dan juga untuk Adi Yusman Adam di lem penajemen pertarungan dua pembalap Anda yang kali ini berada bersaing untuk tampil pada posisi 1 dan 2 antara Rizky awal yang kali ini sudah dapat dipastikan akan mampu finish pada posisi terdepan dengan bentangan jarak sekitar 30 meter dari posisi Rizky awal, dan juga tentunya rival satu tim 13 Handi Prakarsa Tua Hatu, Hantu Muda yang memulai balapan pada grid posisi ketiga. Nampaknya harus
tergerus keberadaan dan sempat berada pada tempat yang ketiga. Namun kali ini sengatan yang begitu luar biasa kali ini akan ditunjukkan oleh Chips Racing lewat kekuatan pembalap ayam jantan dari timur, Nur Alfat sama Ahmad, yang terus memburu keberadaan Hadi Prakarsa Tua Hatu pada tempat kedua saudara. Sementara pada posisi keempat hadir 143 Alfi Husni Saidul. Alfi Husni Saidul, akankah ia akan mampu bertahan hingga bendera Pingsan juga dikibarkan saudara. Dua lap, dua putaran akhir tentunya bagi para pembalap di kelas utama SCR2 Bebek 2-1-2-5 standar terbuka. Namun nampaknya Rizky Awal sudah berada di posisi aman, dan kali ini battle perebutan posisi kedua, perebutan tempat kedua nampaknya kali ini terlihat antara Hadi Prakarsa Tua Hatu dan juga Nur Alfat Sam Ahmad. Dan satu putaran akhir yang harus dia tuntaskan untuk ditempatkan sebagai sang jawara. Akankah Rizky Awal akan mampu bertahan? Dan kali ini perhatikan, saya mengajak untuk fokuskan pandangan mata Anda, perebutan battle tempat kedua antara pembalap 13 dan 27 yakni Hadi Prakarsa Tua Hatu dan Nur Alfat sama Ahmad in the final, the last corner. The last corner, Rizky Awal, yes, finish down. Now. Luar biasa Adam, Restek Racing Team. Pembalap Anda finish pada posisi 1 dan 2 di kelas utama SCR Bebek 2-125 standar terbuka. Dan finish pada tempat keempat ada Alfi Husni Saidul, dan finish pada tempat kelima kembali Sula Wasi Tenggara Pubs Team Cikulu Racing XP motor Samu Kendari Arbi Yansa Tompili.